Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau review tas Everbase yang saya beli udah lama banget. Ini tahun 2019 dan waktu itu ada promo buy one get one free. Dan ini sebenarnya free-nya. Jadi yang aku beli sebetulnya adalah sepatu ini, teman-teman ya. Sepatu ini aku beli di harga 1,5 juta dan free-nya tas ini. Nah, jadi senang banget karena waktu itu ada model sepatu dan tas yang sama persis seperti ini. Jadi kalian bisa matchingin gitu. Nah, apa aja yang ada di box sepatunya? Ini dapat ini. Nah, ini sepatunya masih bagus banget tuh, terang. Ini masih bagus banget. Ini belinya tahun 2019. Ini karena sering dipakai tuh, udah kayak gitu. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini bawahnya. Ini sering banget loh. Saya pakai sering banget dan untuk kulitnya masih aman, teman-teman. Masih aman, belum ada yang motok ataupun gimana. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena dia taruhnya kena ini ya. Jadi agak ini ada kayak gininya. Tapi nggak ngaruh sih, teman-teman. Ya, jadi ini sepatunya, teman-teman. Ada apa aja sih kalau kalian beli sepatu Everbase dapatnya? Jadi dapatnya tuh kayak gini. Nah, ini buat apa sih? Ya, ini buat taruh di sini ya. Tapi nggak begitu saya ini sih terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus dapat silica gel, terus ada kertas seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini tuh waktu belanja saya nggak belanja di website. Di website juga kayaknya kalian bisa kalau pas lagi ada promonya bisa dapat kayak gitu. Tapi ini waktu itu saya langsung datang di store-nya yang ada di Mega Mall Manado. Jadi waktu itu store-nya lagi ngadain sale buy one get one free. Dan kebetulan banget ini sepatunya mirip banget sama tasnya. Jadi kalau nggak salah teman-teman, ini ada 3 warna waktu itu. Ini ada warna pink, baby pink. Ini buat kulitnya. Sama hitam. Ini tetap sama kayak gini. Nah, tapi karena waktu itu sepatunya hanya ada yang warna ini. Ada sih warna pink, tapi nggak ada yang muat. Ini ukuran saya teman-teman 38, tapi ini agak satu nomor lebih besar loh guys. Jadi kalau sebenarnya kalau yang sepatu biasa itu saya biasanya pakai 39, kalau Everbase saya harus 38 guys, karena kalau 39 tuh pasti lebih gede. Nah, kebetulan yang saya 38 hanya ada warna ini guys, warna beige ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ngambil ini. Free-nya saya ngambil tas ini. Nah, teman-teman, ini sepatunya ini ditulisnya apa? Made in China ya. ML 38. Kalau teman-teman masuk ke website Everbase, teman-teman masih bisa ini, teman-teman. Masih bisa dapat kok ininya. Masih bisa, sepatunya masih dijual. Dan ini masih dijual terpisah. Ini sepatunya kayaknya ada di 900-an kayaknya harganya. Jadi ini teman-teman belinya, sekali lagi belinya di store langsung, dan harganya itu di 1,5 juta. Jadi buy one get one free waktu itu ya promonya. Dan teman-teman, ini tasnya, saya mau review tasnya juga. Ini tali kulit yang lumayan tebel. Ini ada di emboss logo Everbase. Nah, ini tali rantainya kayaknya besi bakar ya, teman-teman. Ada emboss di sini juga. Hei, Aisyah, Aisyah. Halo sayang. Tunggu ya, mami lagi review tas. Nah, ini besi bakar, teman-teman. Kemudian di sini. Di sini ada buat bukanya dipencet kayak gini aja. Bisa langsung kebuka. Nah, teman-teman, saya sebelum ke dalam tasnya, ini bagian sampingnya. Nih, setting kayak gini. Terus di belakangnya kayak gini. Ini kalau nggak salah teman-teman, ini mirip tas Gucci loh tentunya. Jadi kayaknya Everbase ini emang meniru model tas Gucci sih teman-teman. Ya, karena kalau nggak salah saya sering lihat ada tas Gucci yang kayak gini. Ya. Nah. Ini bukanya seperti ini. Ini ada sletingnya, ada embosan Everbase. Yuk kita buka. Kita kayak gitu. Nah, kayak gitu bukanya. Harus lagi ya teman-teman, jadi gini aja ya.
ini kayak gitu, dalamnya ada logo Everbest dan ada apa istilahnya, ada slating, maaf, ini ada slating di dalamnya lagi, sama di sisi sini ada kayak kantong kecil buat jika ada koin. Kita coba bareng-bareng dulu. Jadi dalamnya kayak gitu ya, ini bisa masuk dompet yang panjang, masih bisa muat teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman, review tas dan sepatu Everbest. Dan ini sekali lagi ini info, belinya tuh di tahun 2019, bukan di tahun ini, tapi dusnya nih kayaknya salah teman-teman ya, bukan dusnya nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.